Kabar duka, Raditya Oloan suami Joanna Alexandra meninggal dunia. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Raditya Oloan suami dari Joanna Alexandra dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2021 setelah berjuang sembuh usai terpapar COVID-19. Belakangan, Raditya Oloan memang dikabarkan sedang dalam kondisi kritis usai terpapar COVID-19. Bahkan, ia beberapa kali harus keluar masuk ruang ICU sejak tanggal 13 April tahun 2021 lalu. Kabar duka ini pun telah dibenarkan oleh salah satu rekannya, Wesni DJ. Iya betul, di jam 18.13 waktu Indonesia Barat, kata Wesni DJ saat dihubungi awak media, Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2021. Sebelumnya, Joanna Alexandra juga menuliskan sebuah pesan agar orang-orang yang melihat statusnya bisa berdoa untuk sang suami yang sedang berjuang sembuh. Wherever you are right now, please please spare a minute and pray for my husband. Declare healing, respiration to open up and bleeding to stop. Let's pray with the whole world. Tulis Joanna Alexandra pada postingan Instagram beberapa waktu lalu.